Ketua KPU RI Arief Budi mengungkapkan jika kotak kosong dalam pilkada serentak 2024 tentang pemilu selanjutnya akan dilakukan pada tahun 2025. Anggarannya didukung APBD dan APBN. Pada saat ini coba Kapolda Metro Jaya atau yang mewakili yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada rekan kami perwakilan bersama kita semua Kabupaten Kota Jawa Barat. Dengan Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan kabarkan ketua Komisi juga mengerti. Ya, kita akan masukkan dalam PKPU rekapitulasi dan penetapan. Jadi kalau ada kotak kosong yang menang, maka pilkada selanjutnya itu tidak 5 tahun. Nah, pembiayaannya itu kan memang kalau pilkada disupport oleh APBD, hanya ada setelah diundang-undang itu juga bisa dibantu atau bisa disupport oleh APBN juga. Jadi ini menjadi concern juga karena memang tantangan kita ketika pelaksanaan pilkada tahun depan dengan proses penganggaran tahun depan sebenarnya sudah selesai ya. Jadi ini yang